لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Okay. Hari ni akan sampaikan tentang tajuk apa? Siapa tahu? Zulhijjah. Apa tu Zulhijjah? Raya Haji. Bulan? Bulan? Bulan Ramadan. Bulan dalam bulan Islam. Okey. Hari ini berapa tarikh bulan Islam hari ini? Berapa? Okey, 4 Zulhijjah 1439 Hijrah. Okey. Okey, kita tengok ada apa dengan Zulhijjah. Ada apa dengan Zulhijjah sebenarnya? Ada apa dengan Zulhijjah? Ada keistimewaan, betul tak? Ha, kita Allah dah berikan kita kelebihan. Selain daripada bulan Ramadan, ada juga bulan yang istimewa iaitu bulan Zulhijjah. Okey, kita tengok apa yang istimewa dengan bulan Zulhijjah. Okey. Ada berapa semua bulan bulan-bulan Islam? Okey, sebutkan yang pertama. Muharram. Safar. Rabiul Awal, Rabiul Sani ataupun Rabiul Akhir, Jabanil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Syaban. Okey. So Zulhijjah adalah bulan ke 12. Okey. Okey, kita tengok apa yang istimewa dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Okey, kita tengok apa yang Nabi sampaikan. Okey, ini adalah hadis daripada riwayat Abu Dawud. Iaitu Nabi bersabda, tidak ada satu amal soleh yang lebih dicintai oleh Allah melebihi amal soleh yang dilakukan pada hari-hari ini. Iaitu hari-hari 10 pertama pada bulan Zulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Nabi SAW menjawab, tidak pula jihad di jalan Allah kecuali orang yang berangkat jihad dengan jiwa dan hartanya namun tidak ada yang kembali satu pun. Apa maksud dia? Maksudnya yang tidak kembali satu pun, maksudnya orang yang mati syahid. Okay? Orang yang mati syahid diterima Allah. Tapi kat sini hadis ni nak sampaikan keistimewaan bulan Zulhijjah pada 10 terawal tu sangat hebat. Okay. Jadi apa yang kita perlu lakukan pada 10 awal bulan Zulhijjah? Yang pertama, kita memperbanyakkan amal soleh. Apa maksud amal soleh? Ha, berbuat baik. Apa lagi? Membaca Al-Quran, berzikir. Tak semestinya berzikir, kita boleh berkata baik pun merupakan salah satu amal soleh. Tidak mencaci kawan. Ha, macam antum 5% banyak sangat mengejek kawan. Ha, kalau boleh bulan ni cuba berjihad dengan jiwa kita, maksudnya kita tahan diri kita mengejek kawan. Okey. Kemudian solat sunnah salah satunya, puasa sunnah, infak dan sedekah dan juga tilawah Al-Quran. Infak dan sedekah ni apa yang kita mampulah, tak semestinya kita perlu bagi. Bila kita ada RM10, kita bagi semua RM10. Okey, tak juga macam tu. Maksudnya kita bagi yang sekadar yang kemampuan. Asalkan kita ikhlas. Tapi janganlah bagi yang sedikit sangat, kan? Okey. Seterusnya, kita berpuasa di bulan Zulhijjah. Puasa sunat. Okey. Sebabnya puasa ni adalah pahalanya bergantung kepada Allah. Allah nak bagi. Kalau amalan lain, kita tak tahu, kan? Puasa ni Allah je yang tahu sejauh mana kita ni betul-betul menahan diri dari berpuasa. Kadang ada orang berpuasa tapi
mulut dia tak jaga, betul tak? Tangan dia tak jaga. Okey. Kelebihan bulan Zulhijjah antaranya ialah puasa Arafah, iaitu Nabi bersabda yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah, iaitu puasa itu iaitu puasa hari Arafah dapat menebus dosa setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Hebat tak? Dahsyat tak puasa hari Arafah? Bilakah puasa hari Arafah? Bagus. 9 Zulhijjah. Okey, bila tu 9 Zulhijjah tu? Selasa, iaitu pada 21 Ogos. Bila tu? Bila? Minggu depan. Okey. Kemudian memperbanyakkan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Maksudnya, apa tu tasbih? Tasbih tu apa? Tasbih yang kamu, yang tasbih yang panjang tu ke? Bukan. Tasbih, banyakkan membaca subhanallah. Kalau tahmid, alhamdulillah. Maksudnya segala puji bagi Allah. Tahlil, la ilaha illallah. Kemudian takbir, Allahu akbar. Maksudnya kat sini, waktu antum duduk saja tu, antum banyakkan berzikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, kan? Daripada antum buat daripada conteng-conteng kertas, kan? Kita cuba untuk berzikir, betul tak? Dapat pahala atau tidak? Dapat, kan? Kemudian bertaubat. Bertaubat tu apa? Apa tu maksud taubat? Insaf je. Insaf tu buat lagi. Insaf, kemudian kita berazam supaya kita tidak mengulangi kesilapan yang sama. Kenapa? Sebabnya kita tak tahu ajal kita Allah dah tentukan. Kan kadang kita buat satu dosa, kita ingat, oh tak apalah, nantilah. Tunggu minggu depanlah kita taubat, kan? Tapi kita tak tahu, ajal kita kadang Allah dah tetapkan. Dalam surah An-Nisa, Allah kata, sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan. Yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maksudnya, taubat yang Allah terima hanyalah taubat orang yang betul-betul insaf dengan apa yang dia lakukan. Betul tak? Okey. Kemudian, apa lah sekali? Apa paling nampak sekali dalam bulan Zulhijjah berbanding bulan lain? Berkorban. Apa tu korban? Sembelih? Haiwan ternakan seperti unta, kambing, lembu dan perasaan. Perasaan kena sembelih ke? Macam apa yang dimaksudkan dengan sembelih perasaan? Bukanlah sembelih hati kamu. Maksudnya kita cuba berjihad dengan hati kita, melakukan perkara yang baik. Faham? Walaupun kadang kita ni bukanlah baik, kan? Tapi kita usaha untuk buat baik tu pun adalah salah satu cara yang yang Allah suka. Peristiwa korban ni ambil dari peristiwa apa? Kisah Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Macam mana yang dikatakan perasaan ni, Nabi Ibrahim tu sanggup mengikut perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Kan, kenapa Nabi Ibrahim sanggup untuk menyembelih Nabi Ismail? Sebab Allah perintahkan, kan? Sebab Nabi, untuk kita tak ada macam tu. Kita tak boleh buat macam tu. Ni hanyalah mukjizat untuk para Nabi. Okay. Dekat sini Nabi Ibrahim, dia sanggup untuk ikut perintah Allah demi kerana Allah. Tapi Allah sangat, Allah sayanglah Nabi Ibrahim tu, kan? Allah kan nak suruh, sebenarnya Allah nak uji Nabi Ibrahim, adakah Nabi Ibrahim ni akan ikut atau tidak perintah Allah. Dan akhirnya Allah menggantikan Nabi Ismail dengan seekor kibas. Betul tak? Okey.
Kemudian haji dan umrah. Ini kepada para mu'alimah atau mu'alimah kan? Pada yang mampu untuk menunaikan haji, yang ada kelapangan dari segi kewangan untuk menunaikan haji. Dan kalau yang ada kelapangan juga untuk menunaikan umrah ke Baitullah. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sungguhnya umrah yang satu hingga umrah yang berikutnya merupakan penebus dosa-dosa yang di antara kedua umrah tersebut. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya yang setimpal kecuali syurga. Okey, amalan-amalan di awal 10 hari terawal, 9 hari terawal bulan Zulhijjah. Okey, raya haji bila pula? Ha, 10 Zulhijjah. Raya apa tu? Panggil raya Aidil Adha. Okey. Okey, Mualimah nak tunjuk ke antum apakah sunat untuk sunat-sunat yang kita patut lakukan ketika raya Aidil Adha. Allahumma labbaik labbaik la. Okey, tengok ada adab dan sunnah yang patut kita lakukan ketika hari raya Aidil Adha. Apa yang patut dilakukan sebelum dan selepas solat sunat? Antara sunnah kan mengucapkan taqaballahu minna wa minka. Kalau kita ucap selamat hari raya Aidil Adha, tak dapat pahala, bukanlah tak dapat pahala, just ucapannya kan. Tapi bila kita sebut taqaballahu minna wa minkum atau wa minka, at least dapat pahala ikut sunnah Nabi. Okay, kemudian kita bergembira dengan pesta yang halal ni, maksudnya kita pergi ke, kita tidak melibatkan makanan yang haram dalam bila kita buat jamuan ataupun kita memberi makan orang lain. Sekian, terima kasih. Mu'alim serahkan kepada Mu'alim Iqbal. Jazakillahu khairul jazak diucapkan kepada Mu'alim Madinah atas penyampaian perkongsian tentang keutamaan di bulan Zulhijjah. Apa yang perlu kita ambil adalah kita memperbanyak amalan soleh pada 10 hari pertama ini di bulan Zulhijjah. Sekarang kita masuk pada berapa Zulhijjah sekarang? Okay. So tidak lama lagi kita akan menyambut hari raya Aidil Adha, dan Malim nak ingatkan antum semua untuk jangan lupa berpuasa pada 9 Zulhijjah. Yukafiru, dia menghapuskan dosa sebelum dan selepas, setahun sebelum dan setahun selepas. Taib. Jadi Mu'alim harap antum semua dapat mengambil pelajaran dan i'tibar dari apa yang disampaikan oleh Mu'alimah Adina barusan tadi.